Kepedulian untuk saling berbagi terus dilakukan oleh Partai Berlambang Mersi ini. Pada bulan suci Ramadan yang berkini, para pengurus DPC Partai Demokrat Tanjung Jabung Barat berbagi takjil yang dipusatkan di Simpang Pasar Buah Kota Kuala Tunggal. Dengan harapan takjil yang diberikan dapat bermanfaat untuk santapan pada saat berbuka puasa. Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dari Partai Demokrat Jamal Darmawan mengatakan, momen berbagi takjil Demokrat ini memang kerap dilakukan setiap tahunnya, terutama pada bulan suci Ramadan. Ratusan takjil habis dibagikan dalam hitungan menit saja. Berbagi takjil ini setidaknya Partai Demokrat selalu dikenal masyarakat. Hari ini mungkin seperti apa, Pak? Bisa ceritakan sedikit. Ya, karena sekarang kita kan masih ibadah bulan puasa. Jadi kami dari Partai Demokrat mencoba berbagi sedikit membantu para pejalan kaki maupun pejalan yang ada di sekitar sini dengan kami memberikan takjil untuk berbuka puasa. Berapa jumlah takjil yang kita berikan? Tadi kita sediakan lebih kurang 250. Ya, kita lihat sendirilah dengan antusiasnya masyarakat apa yang kita berikan dalam waktu hitungan menit sudah selesai. Kita berharap juga kepada para dermawan ke depan juga bisa berbagi dengan masyarakat di bulan puasa ini. Lebih lanjut, Jamal menambahkan selain berbagi takjil di bulan suci Ramadan, kedepannya DPC Partai Demokrat Tanjung Jabung Barat juga akan berbagi tali asih kepada para kaum duafa, yatim piatu, dan fakir miskin. Tanjung Jabung Barat, Ardianisa Putra, Bunga TV.